siapa yang layak atau tidak untuk kita. Ini pesannya benar-benar dapat banget ya. Itu kenapa tadi tiba-tiba aja ngakak dia ya? Bocor saya. Ada ulang ni, baru tu. Orang lain dah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Kali ini Syamis Asli udah mengeluarkan video terbaru cuy. Video terbaru dari Syamis Asli cuy ya. Yang mana judul videonya adalah Sangka Baik. Oke, sangka baik. Ini saya bisa mengartikan kalau di bahasa Indonesia kan ya, berprasangka baik gitu cuy ya. Ini saya di sini bukan semata-mata untuk mereaksi sebuah video, tapi saya mencoba untuk bagaimana caranya drama ini bisa tersampaikan juga ke negara saya, Indonesia cuy ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum menonton video ini, silakan aja tonton dulu original videonya di channel Syamis Asli langsung cuy ya. Nonton dulu originalnya baru mampir ke sini. Jadi kalau teman-teman suka dengan video-video dari Andy, silakan aja cek video-video saya, udah 100 lebih. Kalian bisa cek, siapa tahu ya, siapa tahu di situ ada requestan kalian yang sudah saya react cuy ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah ini dan notifikasinya cuy. Jadi kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Andy. Insya Allah Andy akan mengeluarkan video itu setiap hari cuy. Jadi langsung aja kita lihat bagaimana sih alur cerita dari video ini cuy. Oke, berprasangka baik. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oh, serabut lah benda ni. Serabut-serabut taubat. Apa pula ni? Tahulah adik aku tu. Tolong kita mula ni. Tolong tak boleh naik kau je. Nakal sangat. Tak kata. Tak dengar kau. Orang lari dia kau buat. Okey, mak, kau sama telah, ha? Kau tak tega dia tu. Ayo. Helmnya. Oh, berasap tu, cuy. Kerti. Boleh apa yang payah nak kata? Aku ni abang mu. Mu tu adik. Tidak. Nak beli kalau panahan. Mandi daging. Oh, tidur ni. Ngepek. Dengar kata orang ni. Oh, dengar. Eh, mu tak siap kau mak eh. Mu tak siap kau mak. Oh, kesannya di sini adiknya ya, cuy ya. Ada anak sepupu mu ni. Oh, lol eh. Nakal banget ya. Kepala batu ya. Kena kena minta maaf dia, kena dacat dia pak. Eh, cikgu pakak doa habis. Cikgu pakak doa ya. Mari nak ngadu pasal mu ni. Tolong. Okey, fine. Saya salah. Mak betul. Okey. Nakal banget ni. Suruh pergi. Aku rasa kalau lagu ni kurangah ke? Aku rasa tak tahu jadi orang pada adik aku esok-esok. Menjangan banyak gitu, Ming. Bersangka baik. Oh, bersangka baik. Sangka baiklah dengan semua setiap hak berlaku. Yo, adikmu memang nakal. Tapi siapa tahu, anak paling nakal ni. Rupanya Allah nak dia dapat didikan, doa dan tangisan daripada ahli keluarga sehingga dia bubuh. Mungkin anak paling nakal ni lah paling buta sebab dia dapat doa dan tangisan special daripada ibu bapa dia. Kok mana doa ni sangatlah makbul. Jadi bersangka baiklah Mi. Ada orang hok gagal dalam percintaan. Siapa tak niko-niko? Oh, aku betul-betul nak putus kau. Oh, saya tak kira. Saya nak putus juga. Ush, ngamuk asyik. Saya nama tunggu saat ni. Awin ni, saya boleh putus dengan awak.
Awak takkanlah nak putu gini je. No, how do you look at? Galak banget. Waduh, perlu besar kau baik juga kau. Tunggu, tunggu. Oh, berarti video ini apa yang diceritakan dari sang ustadz dengan apa Syamis Asli itu dibuatkan sejenis potongan video atau potongan video-video kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari manusia gitu ya, bisa jadi seperti itu cuy ya, yang saya tangkap seperti itu. Perlu mi, sebab hanya dia yang sebaik-baik perancang dan penentu. Mana tahu sebab lambatnya nikah tu mungkin Allah nak hadiahkan perkahwinan yang sebenar dengan redanya, tanpa kita rasa was-was dengan pasangan kita sendiri. Siapa boleh menyebabkan perceraian? Boleh jadi lewat hanya perkahwinan tu sebab hanya Allah je yang tahu siapa yang layak atau tidak untuk kita. Ini pesannya benar-benar dapat banget ya. Alhamdulillah. So happy, saya bersyukur sangat sebab dapat suami yang soleh. Baik. Macam Abel rasa pun isterinya baik. Bersyukurlah isteri saya pilih macam-macam ya. Saya bukan semak pun orang biasa. Cantik-cantik. Gini, ya. Kalau saya tak ada bi pun rasa sedih lah. Isteri saya tak ada gitu. Dah masa saya gini kan. Tapi kita boleh cuba lagi, boleh cari jodoh lain. Bagus juga ada portal cari jodoh Muslim Malaysia Tejana Dokmat tu. Sebab tu muka kita. Sebab dalam tu semua jodoh baik-baik, soleh-soleh. Oh, sponsor dari video ini kali ya? Hubungnya kita tetap lagi bersama. Bila tak ada jodoh, ada sayang je. Abang Ai? Mula sayang, cakap. Saya juga Ai sekejap deh. Cakap Abang nak tunggu. Kau dibuatin air ya, kopi, teh gitu ya. Baguslah, dapat isteri baik. Alhamdulillah, ayah bersyukur. Alah, happy lah bila duduk sama dia. Tidur sekali, pergi tangis sekali. Ya, dia buat air dah dapur tu, ya bunyi dah api dapur tu. Ya, dia buat air. Baguslah, ya, dia buat air dapur. Ya, pasal dah dapur tu, cuma saya dah legok lagi. Dia dah setengah je, duduk macam apa, ya, dapur tu. Asal kelup dah subik tu. Ya, saya dah... Okey, netuk. Ngawak je rebus air tu. Rebus air, masak air. Saya dia masuk buat pula. Tapi saya lah isteri, bila isteri tak ada nanti. Sebab tinggal suami sore. Baso jatuh tak uti bersyukur. Tak cukup kot saya seorang ni dengan awak ni. Oh, tak cukup. Saya tak usir ke awak. Buat cara saya. Oh, cerita lain lagi. Saya ulang ni. Saya baru tu. Tengok. Itu kenapa tadi tiba-tiba aja ngakak dia ya? Buat cara saya. Saya dah ulang ni. Saya baru tu. Orang lain dah. Bye. Dan siapa sangka kayak penjahat asyik ya. Hino-hino Joker ni. Rupa-rupanya Allah nak suruh dia jadi orang kuat, bersyukur dan lebih menyayangi orang susah bila dia senang nanti. Bobo lah saya duk jualnya. Nak aku seminggu lah aku sell produk aja. Tahu? Bobo lah nyo. Nyanyo kamu. Nak tunggu saya panggil aku tu. Semua nak tunggu saya buat itu. Jadi bersangka baiklah mi dengan setiap hak terjadi. Mungkin kekecewaan hak kita dapat hari ini untuk kita lebih menghargai kemanisan nanti. Kalau kita tak pernah rasa sebuah kepahitan, macam mana kita nak bersyukur bila adanya kemanisan? Asik sekali.
Lo udah habis nih. Gue gak gantung cuy. Oke. Oke, itulah tadi video dari Syamis Asli Sangka Baik cuy ya. Dari beberapa penggalan video yang saya tangkap di sini tuh memang intinya, inti dari video ini adalah janganlah berburuk sangka kalau bahasa Indonesianya cuy ya, diartikan dengan bahasa Indonesia, jangan berburuk sangka. Jadi saya di sini cuman menyimpulkan ya, menyimpulkan alur cerita yang ada di video ini atau penggalan-penggalan video yang ada di dalam video apa Sangka Baik ini tuh diartikan dengan satu kata itu tadi cuy ya, janganlah berprasangka buruk atau sangka baiklah terhadap apa yang kita jalani di hidup ini cuy ya. Jadi buat teman-teman, kalau apa yang saya simpulkan dari video ini masih kurang, kalian bisa berkomentar di bawah tentang video ini cuy ya. Tentang video ini nanti saya akan baca satu persatu komentar kalian, yang mana atau pesan yang mana lagi, motivasi yang mana lagi yang belum saya tahu dari video ini. Karena jujur aja cuy ya, saya melihat video ini atau setiap melihat video-video drama dari Malaysia itu, saya selalu fokus ke subtitlenya cuy ya, supaya saya juga bisa mengerti apa yang mereka bicarakan gitu cuy ya. Oke, mungkin itu aja cuy ya reaction saya tentang drama ini cuy ya. Kalian bisa berkomentar lagi kalau memang apa yang saya omongin di sini masih kurang, silakan di komentar. Kalau memang kalian nggak suka dengan video ini, silakan di skip atau dislike aja ya video ini, nggak usah ditonton, nggak jadi masalah cuy ya. Kalau memang kalian suka, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya, dan paling penting subscribe channel ini cuy ya. Terima kasih atas supportnya. Saya undur diri. Thank you next, dan thank you next. Bye.